Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya buat video seperti sesuai judul yang ada di judul ya. Saya akan buat video tentang expressing F3 atau FC apapun, FC normal standar ya, untuk dijadikan pesawat mikro 1S-nya nanti. Jadi pesawat 1S. Sini sudah ada FC-nya. Saya pakai RX PPM mikro biar untuk mengejar beratnya ya, biar enggak terlalu berat. Beratnya mikro. Servo 1,7 gram 2 biji. Sebenarnya enggak harus servo ini sih, kalau kita pakai 2S kita bisa pakai servo 3,7 gram kayak, pokoknya yang lebih besar dikit enggak masalahnya. Yang 5 volt, kalau ini servo ini 3,7 volt atau servo untuk 1S memang. Step up. Step up ini termasuk agak berat ya. Lumayan lah, berapa ya kalau nggak salah 3 gram atau 2,5 gitu. Sebenarnya paling enak pakai step up untuk kalau cari murah ya. Step up punya ada itu power bank, ada step up memang untuk 5 volt dari Lion 1S kan misalnya itu, sama aja itu bisa dipakai. Nah, poin pentingnya di sini adalah mengambil sinyal mengambil sinyal untuk brush headnya nanti biar tanpa ESC. Tahu sendirilah ESC untuk brush head lumayan mahal ya. ESC mikro pokoknya lah mahal-mahal. Ini sinyal dari servo sendiri. Ini untuk elevator yang kuning, yang biru untuk hijau untuk aileron nantinya. Elevator nomor 3. Ini nomor 3 ya. 3 dan 4. Aileron nomor 4. Nah, seperti ini nanti. Ini 5 volt apa ini namanya? Rel untuk 5 voltnya dan GND-nya di sini tidak terpakai ya, soalnya saya langsung ambil dari 1S-nya sendiri. Nanti ini dekat ke baterai, ini ke servo. Servonya langsung ambil dari sini, bukan dari out ya. Ini out yang 5 volt nantinya. Oke, kita coba langsung berapa keluarnya. Ini sudah disetting sama saya karena ini step up yang universal ya, bisa untuk berapa aja. Terbalik nih. Oke, lihat sini. 1C S keluar 5,07. Oke, sudah pas untuk mensuplai si expressing ini. Sebenarnya untuk wiringnya tidak ada yang terlalu mencolok berubah ya, kecuali ya ini aja karena ini 1S. Servo juga butuh 1S, satu sel, semuanya butuh 1 sel, cuma ini aja yang butuh 5 volt. Expressing itu sendiri dan RX-nya. Untuk wiringnya semuanya tidak ada yang istimewa kecuali yang itu ya. Misalkan kita mau nambah apa di wardnya, GPS atau apalah, semuanya bisa, semuanya tetap sesuai dengan wiring biasanya ya. Nah, untuk diagramnya saya sudah buat yang lebih gampang dipahami ya diagramnya ya, karena saya juga tidak terlalu pintar menggambar diagram, jadinya saya membuat yang sederhana aja, mudah dipahami dan mudah dibuat oleh saya sendiri. Nah, untuk MOSFET nantinya ambil dari yang satu ini ya. Untuk yang satu sinyal ke gate dari MOSFET itu sendiri. Di MOSFET kan ada gate, drain, dan resource. Nah, gate-nya ambil dari sinyal satu, resource ambil dari GND mana saja. Nanti saya akan ambil dari GND. Ini mana ya? Bisa GND sini, bisa GND sini dah. Terus
drainnya kan ke motor, min motor. Nanti saya akan buat yang dua motor dan dua MOSFET nantinya. Oke, kita bisa langsung lihat diagramnya kalau sudah ada yang terlewat penjelasannya di sini. Sudah sepertinya. Oke, langsung diagram. Oke, ini dia diagramnya. Kita akan menjelaskan dari baterai dulu. Satu S lipo. S lipo larinya ke step up 5 volt, ke motor dan ke servo. Plus motor ambil langsung. Ini wajib ya, plus motor dan plus servo ambil dari satu S liponya. Kalau minnya, min servo bebas ambil di sini bisa, di apa itu? Dari baterai langsung bisa, ambil dari GND SP Racing sendiri bisa, atau FC ya. Terus untuk step up, ini larinya nanti min dan plusnya sesuai dengan yang ada di SP Racing sendiri. Kita masukin di 8 aja. Bebas sih sebenarnya, yang mana yang kosong bisa dimasukin aja. Step up-nya ini, min dan plusnya, sesuaikan. Yang penting 5 volt ya. Nah, di sini servo aileron seperti biasa, sinyalnya ambil dari nomor 4, servo elevator nomor 3. Sebenarnya bisa disesuaikan sini di pengaturan, tapi saya ambil standarnya aja biar tidak terlalu banyak yang dirubah atau membingungkan nantinya. Nomor 1, sinyal nomor 1 dari ke gate dari MOSFET. Di sini saya mencontohkan A2 SHB. Dan juga saya akan nantinya pakai A2 SHB. Nah, di sini ada source. Source ini adalah kalau di translate kan sumber. Sumbernya source nanti akan, nah di sini drain-nya kan min motor. Berarti drain ini sumbernya dari mana? Ya dari GND. GND-nya bebas sih sebenarnya. Bisa ke GND sih, GND FC atau ke GND baterai. Ini saya belum menentukan sih nanti mau dipakai kemana, mana yang lebih simpel aja nantinya pakainya. Selebihnya sudah sih, tidak ada lagi. Motor minnya ke drain MOSFET, plusnya ke baterai langsung. Jangan ambil plus dari 5 volt. Bisa aja sih, tidak pak, tidak masalah. Saya pernah coba, nggak merusak salah satu dari semuanya, nggak ada yang rusak sih. Baik itu dari FC-nya maupun motornya, MOSFET-nya, tidak ada yang rusak semuanya. Takutnya kalau pemakaian terlalu lama, motornya akan panas nantinya. Kan motor itu desainnya untuk 1S, sedangkan kita pakai 5 volt, maka akan maksa nanti ya sepertinya. Cukup singkat, simple diagramnya, tidak ada yang terlalu istimewa dari wiringnya, dari yang biasanya ya. Cuma satu ini, cuma motornya. Nah, untuk settingnya di enough sendiri, enough atau beta flight nantinya, clean flight juga bisa. Itu sangat-sangat simple. Kalian akan merasa, wah kok terlewatkan ya ini ya. Padahal ini mudah sekali. Ya apalagi kalau kalian pernah bermain-main di Arduino, pasti kalian mengerti. Cuma mengubah satu aja dari yang biasanya, standarnya. Ya namanya setting flight controller, kalau keseluruhan ya agak susah sih. Kita harus belajar dari dasar dulu. Nanti kalau sudah semuanya sudah tersetting, misalkan kita mau pakai ini 1S, kita pakai brush head juga, cuma satu yang harus diganti dari biasanya. Oke, kita langsung ke setting enough-nya. Setting board data yang harus kita rubah cuma satu, yaitu di tab configuration. Nah, ESC protokol. Kita pilih ESC protokolnya, ganti ke brush head.
tersif dan ribut. Udah, itu aja. Yang lain tidak perlu, cuma satu ini aja ya. Bagaimana, simpel kan? Oke, kita tinggal buat MOSFET-nya sendiri untuk terhubung ke sinyal motor, yaitu sinyal satu ya, sinyal di port satu. Oke, disconnect. Oke, kita tes. Bergerak ya, servonya. Ini. Yang ini bergerak juga. Ini motor kita arming dulu. Salah. Okay.